Hai, jumpa lagi dengan saya di Aljabar Linier. Kali ini pada pertemuan yang ke-11, kita akan membahas tentang ruang-ruang vektor atau biasa disebut sebagai vektor space. Yang beberapa minggu lalu kita udah belajar tentang vektor dalam R2 dan R3. Jadi kita udah belajar dasar-dasarnya ya, dasar-dasar dari vektor dalam berdimensi 2 dan berdimensi 3. Pada ruang-ruang vektor, ya, kita akan membahas ruang berdimensi n Euclidean. Kita mulai, ya. Jika n adalah bilangan bulat, maka ganda n berurut adalah sederet n bilangan reel. Semua himpunan ganda n berurut disebut ruang dimensi n atau Rn. Operasi-operasi pada Rn. Yang pertama, dua vektor U. Dua vektor yaitu U, U1, U2 sampai dengan UN, dan V, V1, V2 sampai ke Vn dalam Rn disebut sama jika U1 sama dengan V1, U2 sama dengan V2 sampai dengan UN sama dengan VN. Yang kedua, jumlah vektor U tambah vektor V didefinisikan sebagai, ya, jadi vektor U ditambah vektor V, ya, semua elemennya dijumlahin seperti biasa, kayak sifat-sifat vektor dalam aritmatika seperti minggu lalu. Nah, selanjutnya yang ketiga, perkalian skalar K dengan U, ya, vektor U didefinisikan sebagai K dikali U, ya, jadi skalar K berapapun itu nilainya dikalikan dengan elemen dari vektor U. Berikutnya kita lihat sifat-sifat operasi vektor dalam Rn. Jika U yang unsurnya U1 sampai ke UN dan V, V1 sampai VN, kemudian vektor W, W1 sampai dengan WN adalah vektor-vektor dalam ruang berdimensi N, dan K adalah skalar, maka nih ada berlaku 7, ya, 7 sifatnya. Jadi sama seperti aritmatika biasa ya, kalau kita punya vektor U ditambah vektor V itu sama dengan vektor V ditambah U. Kemudian hukum distributif, ini hukum komutatif yang pertama ya. Kemudian U plus V ditambah W itu akan sama dengan U ditambah V tambah W. U ditambah vektor 0 itu sama dengan vektor 0 ditambah U ditambah sama dengan U. Kemudian U ditambah negasi atau negatif dari vektor U itu sama dengan vektor 0. K dikali U tambah V sama dengan K dikali U ditambah KV. Kemudian K ditambah L dikali U, KU ditambah LU, ya. Kemudian yang terakhir LU, oh sorry, ya, 1U sama dengan U. Berikutnya ruang berdimensi n Euclidean. Jika U yang isinya U1, U2 sampai ke UN dan V yang isinya V1 sampai VN adalah sebarang vektor dalam Rn, maka hasil kali dalam Euclidean U dot V itu didefinisikan ya seperti biasa ya, seperti yang di pertemuan yang sebelumnya, kalau U dot V atau perkalian produk ya, jadi ya U1 kali V1 ditambah U2 kali V2 dan seterusnya sampai ke UN dikali VN. Nah, kita lihat contohnya. Carilah hasil kali dalam Euclidean dalam vektor-vektor R4 di bawah ini, ada U isinya 4 unsur ya dan V juga, maka U.V nya ya tinggal kalikan aja ya setiap unsurnya, U1 V1 ditambah U2 V2 ditambah U3 V3
dan V4 dikali V4 dan jumlahnya adalah 18. Sebuah Rn ditunjukkan dengan operasi penjumlahan perkalian skalar dan hasil kali Euclideannya dalam Euclidean disebut sebagai ruang berdimensi n Euclidean. Jika U, V, dan W adalah vektor-vektor dalam Rn, maka K adalah suatu skalar. Maka berlaku yang keempat ini. U dot V sama dengan U dot V dot U. Kemudian U dot V plus W itu sama dengan U dot V ditambah U dot W. Kemudian K dikali U dot V itu sama dengan K dikali U dot V. Sama dengan U dot KV. V dot V lebih besar dari 0 jika V tidak sama dengan 0 dan V dot V sama dengan 0 jika V-nya 0. Norma dan jarak dalam ruang berdimensi n. Ini norma juga sudah ya. Dan kemudian jarak. Jadi hampir sama sebenarnya kalau norma dan jarak ya, misalkan U-nya itu U1, U2 sampai UN. Norma atau panjang dalam Rn dari vektor U disebut norma Euclidean. Vektor U didefinisikan ya, ini normanya akar dari U1 kuadrat tambah U2 kuadrat ditambah sampai ke UN kuadrat. Sedangkan jarak Euclidean antara titik-titik U ya, antara U dan V-nya dalam Rn berarti ya, karena D itu bisa disebut sebagai jarak jarak U dengan V ya. Jadi dibuat seperti ini, norma ya, seperti norma. Jadi ya kita tinggal U1 dikurang V1 kuadrat ditambah U2 dikurang V2 kuadrat dan seterusnya akar kuadratnya. Oke. Jika contoh ya, jika U-nya ada 4 unsur seperti pada contoh sebelumnya ya, dalam ruang Euclidean R4 dapat norma U dan jarak antara titik U dan V. Jadi tentukan norma U dan jarak antara U dan V ya. Kita lakukan pencarian norma akar kuadrat dari setiap unsur dari vektor U-nya. Jadi hasilnya adalah 3 akar 7. Kemudian jarak dari U dan V-nya itu akar kuadrat dari U kurang V ya, kuadrat ya, setiap unsurnya kita kurangi. Hasilnya adalah akar 58. Teoremanya, jika U dan V adalah vektor-vektor dalam Rn dan K adalah sebarang skalar, maka norma U lebih besar dari 0. Kemudian norma U yang kedua, norma U sama dengan 0 jika dan hanya jika U sama dengan 0. Norma K kali U itu sama dengan harga mutlak K dikali dengan norma U. Kemudian norma U ditambah V lebih kecil dari U. Norma U ditambah norma V. Selanjutnya ke ortogonalan. Dua vektor U dan V dalam Rn disebut ortogonal jika U dot V sama dengan 0. Jadi ini berlaku dulu ya. Kalau ini ada, ya syaratnya ini ada, berarti dia disebut sebagai ortogonal. Misalkan kita punya U isinya min 2, 3, 1, 4. Kemudian V 1, 2, 0, min 1 itu adalah vektor dalam ruang Euclidean R4. Tunjukkan bahwa U ortogonal terhadap V. Nah, kita akan selesaikan, kita cari dulu. Akan ditunjukkan bahwa U dot V nya itu 0. Jadi supaya membuktikan bahwa dia adalah ortogonal. Jadi kan tadi syaratnya jika U dot V nya sama dengan 0. Dia dua buah vektor U dan V dalam Rn merupakan dia ortogonal. Kita harus buktikan dulu bahwa setiap elemennya itu menunjukkan bahwa dia bernilai 0. Ya, jadi U dot V nya hasil kali U dot V nya min 2 kali 1 ditambah 1 kali 0 ditambah 4 kali min 1 ya, hasilnya 0 ya, maka dia ortogonal, maka U ortogonal terhadap V. Jika U dan V adalah vektor-vektor ortogonal dalam Rn dengan hasil kali dalam Euclidean ya, maka berlaku seperti ini. Norma U plus V
Angka 2 sama dengan norma U kuadrat ditambah norma V kuadrat. Nah, demikian penjelasan dari materi kita tentang ruang-ruang vektor atau vektor space. Jadi, sekian dulu untuk penjelasannya kali ini. Jika ada pertanyaan, silakan diajukan. Terima kasih untuk atensinya semua dan terima kasih. Bye.